sudah menjadi tradisi di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus. Di bulan Apit pada penanggalan Jawa, seringkali masyarakat menggelar sedekah bumi dengan melakukan arak-arakan gunungan keliling kampung. Hasil bumi yang diarak diikuti dengan iring-iringan masyarakat desa setempat, mulai dari remaja sampai dengan orang tua. Semua turut meramaikan kirab tradisi apitan di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Mbai Kudus. Setelah diarak keliling desa, gunungan hasil bumi yang dipanggul oleh pemuda desa sampai di makam leluhur Mbah Rupiah, ratusan warga yang sudah menunggu langsung berhamburan mendekat menuju gunungan hasil bumi. Begitu tokoh agama selesai membacakan doa dan tanpa menghiraukan keselamatan dirinya, ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan gunungan yang berisi aneka hasil bumi tersebut. Menurut salah satu warga, ia rela berdesak-desakan karena mereka meyakini bahwa dengan mendapatkan hasil bumi yang diarak akan mendapatkan keberkahan dan kelancaran rezeki. Ngalap barokah dari barat ya. Oh, ini semua ada tomat, jeruk, ini terong, kangkung, apa ini gambas, sawi. Dimasak biar barokah buat keluarga. Sementara itu, Kepala Desa Ngembal Rejo mengaku acara tersebut merupakan puncak dari peringatan sedekah bumi warga Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Mbai Kudus, yang selalu jatuh pada bulan Apit penanggalan Jawa. Acara itu sendiri merupakan pesta dan ekspresi kegembiraan serta rasa syukur masyarakat Desa Ngembal Rejo kepada Sang Pencipta atas hasil bumi yang dihasilkan. Langgeng, jadi kita tidak kena budaya-budaya asing yang bertentangan dengan kita. Ini mari kita bangkitkan budaya asli dari Indonesia, khususnya di Jawa ini. Tradisi ini harapannya apa, Pak? Jadi kan tradisi ini harapannya semua warga bersatu padu untuk membangun negeri ini dengan budaya kita sendiri, budaya asli Indonesia. Tidak kena budaya yang asing yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baru 2 tahun, dulunya di tahun 75 sudah ada, sampai tahun ini baru ada lagi. Ya itu tergerus dengan arus zaman. Ini dari pemuda Duko Conge di Sangbarjo siap untuk mentradisikan budaya di desa kami. Dengan mengarak hasil bumi yang mereka tanam selama 1 tahun, saat inilah warga bersedekah kepada warga yang lain dengan membagi-bagikan rezeki berupa hasil bumi tersebut. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.